Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti Ranbilar di hari ini. Kabar yang so pasti bikin kalian semua seneng akan kebersamaan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi mereka akan segera melakukan prosesi menuju halal, ya pada tanggal 13 Juni mendatang. Tinggal beberapa hari lagi, di minggu ini Lesti akan segera bersunting Bilar. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you ya, Dede. Sama-sama. Semoga berkah. Amin. Lancar sampai selamanya. Amin. 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 Ya. Alhamdulillah, hal tersebut juga membuat kita semua pada bahagia, apalagi rezeki yang melimpah ruah pada pasangan couple cute kita ini yang tiada henti-henti, dan itu pun menunjukkan kemesraan, kekompakan tak hanya satu sisi. Kebahagiaan itu pun terpancar dari Lesti maupun Bilar dan sahabat-sahabatnya sang yang selalu mensupport mereka. Ya, di tengah persiapan Lesti dan Bilar dalam rangka prosesi lamaran pada tanggal 13 Juni yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, tinggal 3 hari lagi. Tentu keuangan di pagi hari ini membuat kita semua senang karena Rizky Bilar pagi-pagi langsung ingin bertemu dengan kekasihnya. Dia go lihat pujaan hatinya ke rumah. Tentu hal itu menunjukkan bahwa mereka berdua begitu so sweet, begitu romantis, dan semakin hari makin nampak mereka begitu kompak menjalani hidup bersama. Tentu kebahagiaan itu akan semakin nyata di antara mereka berdua karena kekompakan itu merupakan sesuatu hal keniscayaan yang harus mereka jalani hari demi hari agar bisa bersatu dalam ikatan cinta. Tentunya karena Lesti dan Bilar kini satu sama lain sudah merasa cocok bahwa hubungan mereka memang harus berakhir di pelaminan. Tentu saja kebersamaan ini membuat kita semua jadi demen, jadi seneng banget. Ya, mulai dari prewed mereka yang begitu sesuit dan romantis, ataupun saat mereka bersama sahabat-sahabatnya dalam rangka persiapan hari bahagia itu, tentu kebahagiaan itu mulai terpancar memang dari wajah mereka, yakni wajah Lesti dan Bilar yang makin hari makin kompak saja, makin hari makin mesra saja. Ya, kemesraan tak hanya dari keduanya tetapi dari keluarga mereka, sama-sama mensupport, sama-sama saling menyayangi satu sama lain. Hal tersebut membuat kita semua dibuat baper dan senang, terutama di pagi hari ini melihat keromantisan Lesti dan Bilar menuju hari bahagia mereka. Tinggal 3 hari lagi mereka akan melakukan prosesi lamaran, sesuatu hal yang udah tak sabar kita tunggu bagaimana kisah dan kelanjutan dari cerita cinta mereka yang selalu menarik untuk diikuti. Dan tentu juga akan semakin membuat Markonah bergidik yang awalnya sok-sokan menganggap bahwa mereka hanya berhubungan sekedar settingan belaka. Nyatanya hal itu terbantahkan, mereka tak perlu banyak bicara. Nyatanya persiapan-persiapan sudah dilakukan, 99% sudah siap menuju halal. Tentu hal tersebut membuat kita semua pada berbahagia, senang juga seperti manten kita, maaf calon manten maksudnya guys ya, Lesti dan Bilar yang sama-sama merasa bahagia, sama-sama sudah menemukan sisi lain dari dirinya, yakni pendamping hidupnya yang akan selalu menemaninya dalam suka maupun duka. Makanya bagi kalian yang masih penasaran bagaimana kisah dan cerita kelanjutan di hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar di pagi hari ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.